Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Masih di Kompas Jateng, Saudara. Pemkot Semarang terus mendorong agar tempat wisata di kota Semarang bersertifikasi Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability atau CHSE. Hal ini dikarenakan masih sedikit tempat wisata di kota Semarang yang belum bersertifikasi CHSE. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputpar Kota Semarang, Indria Sari, mengatakan saat ini baru sekitar 1 hingga 2 tempat wisata saja yang sudah bersertifikasi CHSE di Kota Semarang. Namun untuk hotel dan restoran sudah sekitar 90%. Menurutnya kendala sertifikasi CHSE karena yang mendaftar tempat wisata di seluruh penjuru tanah air sehingga harus mengantri. Tempat wisata ini yang baru sedikit, memang baru ada sekitar 1 atau 2 saja. Nah ini yang kita dorong terus. Kesulitannya apa sih, Bu? Ya, kendalanya? Kesulitannya apa sih? Kesulitannya karena memang yang mendaftar seluruh Indonesia. Ini kan satu ya, lewat website Kementerian Pariwisata, jse.parekraf.go.id. Kendalanya karena antri. Jadi kita mendaftar self assessment, kemudian pendaftaran mandiri ini kita ajukan ke Kementerian Pariwisata. Setelah itu nanti akan ada peninjauan. Nah saat ini sudah pada mengajukan, tetapi menunggu peninjauan dan audit dari pihak independen. Saat ini pihaknya masih menunggu peninjauan dari Kementerian Pariwisata dan tim independen. Target dari Kementerian Pariwisata yakni 5.000 tempat wisata tersertifikasi. Indria Sari berharap Kota Semarang mendapat tempat yang terbanyak, sebab hal ini menjadi standarisasi pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung di Kota Semarang. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.